Piala AFC U16 2020 akan berlangsung pada 25 November hingga 12 Desember dan diikuti 16 negara yang akan berlangsung di Bahrain. Berdasarkan hasil undian, timnas U16 tergabung di grup neraka, grup D. Indonesia akan satu grup bersama sang juara bertahan Jepang, Arab Saudi, dan Tiongkok. Empat tim semifinal ajang ini akan lolos ke Piala Dunia U17 2020 mendatang di Peru. Timnas U19 asuhan pelatih Sintayong akan berlaga di ajang Piala AFC pada 14 hingga 31 Oktober mendatang di Uzbekistan. Sebanyak 16 tim yang berlaga di ajang ini dibagi menjadi 4 grup, lalu 4 tim semifinal berhak tampil di Piala Dunia U20 2021 mendatang di Indonesia. Dari hasil undian, Timnas U19 tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Kamboja, dan Iran. PSSI bersih tegang dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong setelah sang pelatih keberatan untuk menggelar pemusatan latihan di tanah air karena pandemi COVID-19 yang belum terkendali. Hal ini tak sesuai dengan hasil rapat virtual antara PSSI dan pelatih asal Korea Selatan itu. PSSI telah mengirim surat panggilan dan menunggu kedatangan Sintayong pada 29 Juni. Meskipun banyak daftar pelatih lokal yang mumpuni menangani Timnas, PSSI belum memiliki opsi pemecatan bagi Sintayong. PSSI berharap Sintayong dan timnya bersedia memulai latihan bagi Timnas U19 di Jakarta pada awal Juli. Apalagi Timnas U19 hanya memiliki waktu 3 bulan untuk persiapan Piala Asia U19 2020 yang akan bergulir pada 14 Oktober nanti. Kita harus mulai bekerja. Pertimbangan PSSI dan juga sudah dilaporkan ke Menpora, bahkan sudah difasilitasi untuk menggunakan lapangan ABC. Mulai Juli ini kan artinya kita harus memulainya itu di Indonesia. Jadi latihan dengan video itu, dengan Zoom itu, dengan virtual itu, saya kira sudah harus kita akhiri. Kita harus mulai on the pitch karena we are running out of time. Begitu. Jadi kami mengundang Coach Sintayong untuk datang ke Indonesia. Selain Piala Asia, PSSI juga tengah mempersiapkan Piala Dunia U20 tahun 2021 di mana Indonesia telah dipercaya sebagai tuan rumah. Tak hanya merapikan arena pertandingan, PSSI juga harus meracik Timnas U19 yang akan berjuang membawa kehormatan bangsa Indonesia. Leo Taufik, Kompas TV, Jakarta.